Seperti yang sudah kita janjikan bahwa kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengolah masakan bagi penderita hiperkolesterolemia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh ahli gizi bahwa makanan yang dibutuhkan untuk para penderita kolesterol tinggi adalah makanan yang diminimalkan minyaknya. Dan tentu saja pilihlah bahan-bahan yang rendah kandungan asam lemak jenuhnya. Nah, saat ini saya sudah berada di Java Tea House, tentunya untuk makan-makan dong ya, dan masak-masak. Oke, sekarang kita langsung aja temui chef-nya untuk memulai masak-masak pada kali ini. Yuk! Halo Chef Midi, apa kabar? Baik. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Chef Midi. Kita akan banyak masak-masak ya hari ini ya. Ada masakan apa aja Chef Midi hari ini? Hari ini kita akan masak brokoli ayam teriyaki. Bahan brokoli ayam teriyaki dan sama smoothies mangga. Smoothies ya, smoothies mangga. Ya, jadi sesuai dengan kaidah untuk makanan bagi penderita hiperkolesterolemia, kita akan meminimalkan minyak. Jadi kita akan masaknya dengan tumis ya, Chef ya. Tumis dan kita pilih juga smoothies yang tentu saja mudah untuk dibuat di rumah. Iya kan, Chef? Iya, benar. Ya. Boleh dong kita Chef Mini ceritakan apa aja sih bahan-bahannya yang bisa digunakan untuk masak kali ini. Bahan yang pertama adalah ayam. Ya, bahan-bahannya untuk didapatkan di rumah ya. Iya. Dan pasti cara masaknya juga mudah dong. Iya. Iya. Oke, mudah langsung sekali. Boleh dong dipraktekkan. Saya udah penasaran nih kira-kira bakal jadi seperti apa makanan kita. Oh iya. Sama bawang bombay. Kemudian kita masukkan ayam. Oke. Ayamnya boleh berapa aja ini ya? Iya, boleh. Sesuai juga dengan selera ya? Iya, tergantung selera. Kemudian kita masukkan air. Sama brokolinya. Sendok teh gula, sama sendok teh garam, sama lada. Setelah rata, kita masukkan saus teriyaki. Nah, ini bumbunya ya, saus teriyakinya ya. Terakhir kita masukkan jamur enokinya. Kemudian kita tumis sampai matang ini ya, Chef. Iya. Kira-kira butuh berapa lama, Chef? Kurang lebih 3 menit aja karena jamur yang ini udah cepat sekali matang. Oh, ya. 3 menit aja ya karena jamurnya sudah cepat matang. Dan pemirsa, kita memilih brokoli di sini karena brokoli itu kaya dengan kalsium. Dan kita memilih ayam bagian dada ya, Chef? Iya, bagian dada. Kita pilih bagian yang dada karena kandungan lemaknya lebih minim dibandingkan dengan bagian untuk ayam yang lain ya, Chef? Ya, benar ya? Iya, benar. Wah,
sudah matang pemirsa. Tinggal kita sajikan ya, dan bisa kita santap bersama-sama. Penasaran ya rasanya? Saya juga penasaran ya Chef. Pasti enak. Oke pemirsa, kita langsung masuk ke makanan kedua, yaitu Mango Smoothies Bowl. Ini makanannya sedang hits banget ya Chef ya. Kayak banyak gitu yang mencoba makanan-makanan ini. Nah, aku juga penasaran nih, gimana sih cara bikin smoothies kita pada kali ini? Bahan-bahannya ada apa aja, Chef? Pertama, kita bahannya ada mangga. Kita pilih granola, pemirsa, karena kandungan seratnya tinggi ya, Chef ya. Jadi di sini kita akan membuat para pemirsa juga kalau pakai granola, jadi nggak terlalu sering untuk ngemil gitu ya. Jadi kenyangnya lebih lama ya, Chef ya. Oke, Chef mungkin bisa langsung kita sajikan gimana kita olah makanannya. Pertama kita tuangkan mangga. Sedikit buat taburan. Kemudian sama airnya sedikit. Kalau udah halus, kita tuang di bowlnya. Lalu kita kasih buah naga. Buah naganya udah dipotong-potong ya? Iya, udah dipotong. Sama mangganya. Tambah sedikit lagi biar dia kelihatan cantik. Sama dikasih taburan granolanya. Oke, wah cantik sekali ya. Sudah jadi. Wah, mudah sekali ya Chef ya bikinnya ya. Tentu saja pemirsa pasti bisa dong bikin di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan ya Chef ya. Dan hasilnya bisa kita lihat bersama. Kita sudah menghadirkan ini dua masakan yang kita masak tadi, yaitu pertama ada Mango Smoothies Bowl. Dan ada ayam brokoli teriyaki. Penasaran kan gimana rasanya? Karena saya juga penasaran nih, nggak sabar buat coba. Yuk kita cicip yuk. Pertama kita cicip untuk Mango Smoothies Bowl. Saya ambil sedikit dulu aja ya, kita cicip. Yummy banget. Enak banget. Apalagi buah naganya ini ya. Terasa seger banget. Dan ini sangat mudah ya untuk membuatnya di rumah. Bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan. Jadi pasti pemirsa bisa dong bikin di rumah. Sekarang kita cicip masakan yang kedua, yaitu ayam brokoli teriyaki. Kita cicip sebagian ya. Kita cicip ayamnya dan bumbu teriyakinya ini ya. Bumbu teriyakinya kerasa banget. Ini nggak seperti makanan untuk orang sakit ya. Jadi pas banget buat pemirsa yang ingin makan sehat tapi tetap enak. Cocok banget buat pemirsa semua. Kita coba brokolinya juga. Brokoli ini memiliki zat anti kanker dan juga memiliki kandungan kalsium yang tinggi loh. Jadi cocok banget buat pemirsa di rumah. Mantap.
Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih pemirsa Ina Health masih setia bersama kami sampai saat ini. Dan tentu saja tetap tunggu episode My Meal berikutnya. My Meal akan kembali di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, yang tentu saja makan enak, hidup sehat. Sampai jumpa!